Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Yes, kita masih di BSD. Yeah. Video series di BSD. Yes. Luar biasa ya BSD City ya Ruby ya. Kalau sebelum episode sebelumnya kita dari Intermoda, Pasar Modern, sudah ruko. Nah, sekarang kita bicara soal bisnis ya, Sil. Wah. Bisnis, karena semua orang suka bisnis dan semua orang lagi ekspansi nih, banyak yang lagi ekspansi dan butuh tempat untuk bisnis. Yes. Jadi kan banyak pilihan nih. Yeah. Kalau di Jakarta di mana semuanya sudah dalam gedung bertingkat. Yes. Gitu ya, office tower ya. Nah, di BSD ini masih punya plenty of land. Sehingga memungkinkan untuk kita punya unit kantor itu di landed. Di landed. Nah, wow, mewah banget kan? Yes. Yes. Nah, ini kita salah satunya ada di Foresta Business Loft yang kelima nih. Yang kelima. Nah, ini kita lokasinya nih ya, lokasinya di Foresta Business Loft 5 ya. Ya. Nah, ini udah sold out, tinggal 2 unit lagi yang tersisa di Foresta Business Loft 5. Ya. Nah, yang akan dipasarkan ini adalah Foresta Business Loft 7. 7, dari 5 langsung loncat ke 7. Karena 6 udah sold out. 6 udah sold out. 6 sold out. Yeah. Ini sebenarnya 5 bukan karena nggak sold out, tapi 2 unit ini adalah yang tadinya dibeli oleh owner nih. Ownernya Sinar Maslen. Yeah, yeah. Nah, begitu semuanya sudah rampung ya kan, semuanya occupancy udah 100%. Yes. Akhirnya ya udah, kalau ada yang mau beli monggo. Ini unit pilihan owner nih ya, unit kan. Owner. Tapi masih ada 2 unit ya. Luar biasa. Masih ada kesempatan. Yes. Oke, kita mau bahas nih. Apa sih kalau bicara soal Foresta Business Loft ini, apa sih luasnya berapa dan juga ada berapa unit sebenarnya? Nah, ini sebenarnya Foresta Business Loft 7. Yeah. Ini merupakan final phase ya of premium business series complex di Foresta. Okay. Jadi setelah FBL 7 ini, yeah, udah nggak ada nih. Udah nggak ada lagi ya. So this is the final one. Ini final one. Iya. Yeah. Sudah nggak ada lagi. Mewah banget kan. Yes. Punya unit bisnis perkantoran, di mana bisa jadi multiple bisnis juga dalam satu gedung gitu ya. Yeah. Nah, hanya ada di Foresta Business Loft 7. Gitu. Yang 5 masih ada 2 unit. Tadi yang 5 masih ada 2 unit. Luas lahannya berapa kali? Nah, oke. Okay. Luas lahan keseluruhannya ini di FBL 7 ada 6.910 square meter. Oke. Okay. Dan hanya ada 18 unit. 18 unit. Iya, yeah, langsung sikat. Ini dalam proses pembangunan nih. Okay. Ya udah mau dibangun gitu ya. Nah, fasilitasnya jadi belajar dari FBL 1 sampai dengan 6. Mm-hmm. Di FBL 7 which is yang final phase premium, yeah, business units, ini benar-benar dibikin semuanya itu serba maksimum. Karena udah belajar semua the best ya, the best of the best. Okay. Jadi yang kemarin mungkin ada, oh harusnya kalau ada ini lebih bagus ya, yeah, kalau ada ini lebih mewah ya. Yeah. Nah, semuanya bisa ditemukan di FBL 7. Foresta Business Loft 7, oke? Okay? Nah, fasilitasnya yang di FBL 7 nih ada double volume corridor. Jadi kalau yang di FBL yang lain ada taman di depan. Yeah. Nah, yang di FBL 7 di depannya full untuk parkir. Okay. Jadi ada spacious area tambahan untuk parkir. Jadi lebih banyak nih daya tampung. Dan lebih luas parkir, ya. Lebih luas. Ya. Oke. Okay. Nah, double deck parking. Jadi ada dua. Ada dua double deck di bawah. Jadi benar-benar maksimum nih. Gitu. Jadi kalau mau terima tamu, buat meeting segala macam, itu area parkir no doubt. Udah no pasti. Yes. Oke banget gitu ya. Nah, terus ada private parking and courtyard gitu. Ya dong, di masing-masing unit punya parkirnya sendiri. Iya. Kita bicara gitu, basement-nya ya. Basement, terus ada yang landed ya. Yang street level-nya juga ada. Yes. Parkir gitu kan. Nah, terus ada 5 drop off points. Oke. Gitu. Jadi gede, banyak banget kan drop off. Yes. Points ya kan. Nah, terus ada separate entrance untuk tiap lantai. Jadi setiap lantai bisa ada masing-masing akses. Yes. Unit masuk ya. Jadi sebagai owner kita bisa nyewain tiap lantai itu untuk yang berbeda tenant. Oh. Gitu. Dan ini hanya ada di 7. Daya di 7. Sebenarnya yang di FBL lain juga gitu, cuman gede nggak ada separate. Nggak bisa separate akses ya. Yes, yeah, gitu. Nah, terus ada penthouse juga dengan elevator unit. Wow. Jadi kalau yang pemilik mau langsung tinggal di sana, langsung nggak, yeah, mengganggu lantai-lantai di bawahnya. Wow. Jadi aksesnya langsung ke penthouse-nya. Yes, gitu. Yes, yes. Nah, terus juga ada main boulevard, row-nya kan 30 nih, gede banget. Jalan utama rayanya. Jalan utamanya 30 meter. Wow. Mewah nih, ya kan? Nah, terus ada side garden. Jadi tiap unit itu ada side garden. Jadi ada taman di sebelah unit masing-masing. Ruby, FBL 7 ini akan menjadi one place for multiple business. Ya, jadi di bawah bisa untuk
cafe atau restoran atau lounge area, di atas untuk kantor, di atasnya lagi misalnya untuk massage atau salon, segala macam atau bisnis ya, bisa ya. Playland, whatever, ya kan. Nah, untuk education juga bisa buat kursus gitu, ya kan. Nah, terus udah gitu lokasi FBL 1 sampai dengan 7 ini, ini benar-benar lokasi sangat strategis. Karena terletak dekat dengan Jakarta Nanyang School, Damai Indah Golf, terus The Park, ya kan, The Park 1, The Park 2, Nava Park, dan CBD-nya BSD City. Sama Ion juga dekat ya? Ion juga dekat, pokoknya kemana-mana dekat gitu, dan areanya memang very very prestigious ya, gitu. Jadi buat berkantor di Foresta Business Loft ini benar-benar sangat bikin kita punya brand image juga semakin meningkat gitu. Iya, karena lokasinya yang prime. Tadi apalagi kalau jalannya 30 meter kayak di jalan utama ya. Iya, udah berasa di mana gitu ya. Iya. Nah, harganya nih karena masih under construction, ini benar-benar masih very very super special nih untuk KFBL 7 ya. Yes. Jadi harganya mulai dari dengan luas tanah ukuran 157 square meter, luas bangunan 595 square meter, harganya start dari 15,3 eman belum discount. Belum discount. Tapi pasti ada promo. Ada promo. Nah, FBL 7 ini juga masuk ke dalam programnya Moving Quickly. Moving Quickly-nya Sinar Maslen. Ya, jadi kalau untuk yang beli nih, untuk yang FBL 7 bisa dicicil nih down payment-nya. Bisa dicicil? Iya, sampai dengan maksimum 9 kali. Karena ada construction ya. Tapi promo kan bisa berubah-berubah ya. Betul. Gitu. Ini batas hanya langsung sampai bungkus. 30 September. 30 September 2020. Apalagi sih? Ya pokoknya penuh dengan discount, terus juga yang pasti fasilitasnya udah lengkap, udah established ya. Yes. Jadi udah nggak harus kita mikir-mikir lagi nanti bagus apa enggak ya jadinya. Bisa dilihat dari FBL 1 sampai 6 yang sudah selesai gitu, ya, sudah dihuni. Nanti-nantikan. Yes, dan bisa dilihat kesuksesannya nanti akan semakin meningkat nih dengan punya kantor di FBL 1 sampai dengan 7 di BSD City. Yes, oke, yang penasaran nanti bisa kontak nomor teleponnya ini buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Nanti lanjut lagi kita ada jalan-jalan lagi di BSD. Yes. Program Mungkin Quickly. Woo. Oke, saya Rudi Ahmad dan juga bersama dengan Cecilia Rosalinda. Sampai jumpa.